Terima kasih Anda masih menyaksikan Kompas Malam, Saudara. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegur Wali Kota Depok Muhammad Idris akibat rasio tes COVID-19 di Depok yang dinilai sangat rendah. Jika dihitung samplingnya, maka jumlah yang diperiksa hanya 0,03%. Teguran disampaikan Mendagri Tito Karnavian saat mencanangkan gerakan 2 juta masker di Kota Depok. Dari 2 juta penduduk di Kota Depok, Tito menyatakan yang menjalani tes PCR COVID-19 hanya 6.578 orang. Jumlah ini dinilai sangat rendah dan belum menggambarkan populasi. Itu rendah sekali. 0,03%, ilmu metodologi 0,03% itu margin of error-nya sangat tinggi sekali. Tingkat kesalahannya sangat tinggi.